Artois Pharma yang memproduksi Dalbiric dan Carol Super Pill mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-581 ini, didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadem, Renat sebagai Ayuandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu Balpiric aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpiric Lavender, Rose atau Jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah Balpiric. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya Balpiric ekstra wangi. Dan Balpiric Lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpiric ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpiric Jasmine, Balpiric Rose, Balpiric Lavender. Terapinya asli loh. Dalam perjalanannya menuju desa Pasuruhan 1, Mesin bertemu dengan seorang bocah perempuan. Bocah itu tengah sibuk mencari-cari sesuatu di sela-sela rumpun belukar. Mesin tertarik sekali melihat bocah perempuan yang sederhana itu. Rupanya bocah itu kehilangan golek kayunya. Golek ialah sebuah boneka kayu yang diberi pakaian dari kain-kain bekas. Mesin memberi sejumlah uang kepada bocah perempuan itu, maksudnya untuk membeli golek kayu yang baru. Tapi bocah itu menolak, bahkan kemudian lari meninggalkannya. Mesin menjadi sangat sedih. Dia teringat Ayuandira. Ada apa, Nyai? Mengapa tiba-tiba Nyai menangis? Entahlah, Bapak Wali Kadep. Tiba-tiba saja aku teringat anakku Ayuandira. Di mana bocah itu sekarang berada? Apakah dia masih hidup? Ataukah? Sudahlah, Nyai. Serahkanlah semuanya kepada kehendak Sang Hyang Widiwasa. Jika memang Sang Hyang Widi menghendaki, suatu saat Nyai pasti akan bertemu dengan Ayuandira. Baiklah. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan peringatanmu. Sekarang, marilah kita teruskan perjalanan. Baik, Nyai. Here.
Kereta yang ditumpangi mesin terus bergerak maju. Kereta kuda itu menyusuri jalanan berbatu di tepian hutan tarik. Menjelang tengah hari, kereta kuda itu sudah memasuki desa Pongging. Kemudian mengambil arah ke kanan melintasi daerah yang berbukit-bukit. Matahari bersinar terik. Debu mengepul di jalanan ketika kereta kuda yang ditumpangi mesin lewat. Dan kereta itu terus berderak-derak menuju desa Pasuruhan 1 yang masih terletak jauh di sana. Bagaimana kalau boleh kayuku hilang? Tidak, tidak mungkin. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Tadi kalau tidak salah, aku berlari-lari melewati tempat ini. Mungkin dia terjatuh ke bawah sana. Siapa wanita itu tadi ya? Dia mau memberiku sejumlah uang untuk membeli kolek kayu. Katanya ada banyak kolek kayu yang bagus-bagus dijual di pasar. Aku tidak percaya. Kolek kayu mandana milikku pasti jauh lebih bagus. Sebab yang membuatnya adalah Nenek Laga Runting. Kolek kayu buatan Nenek Laga Runting pasti lebih bagus dari kolek kayu yang dijual orang-orang di pasar. Itu dia kolek kayu mandana milikku. Mengapa bisa jatuh ke situ? Waduh, bagaimana cara ngambilnya ya? Bocah perempuan yang kehilangan kolek kayunya itu menoleh ke kiri dan ke kanan sebentar. Sepertinya dia ingin mencari sesuatu untuk dipergunakan turun ke bawah untuk mengambil kolek kayunya. Tapi karena dia tidak memperoleh apa-apa, akhirnya bocah itu perlahan-lahan merambat melalui akar-akar pohon. Kolek kayu mandana terletak di atas sebuah batu, di bawah sebuah tebing yang agak curam. Bocah perempuan itu terus merangkak. Tanganku pegal sekali. Apakah aku bisa merangkak sampai ke bawah sana? Bocah perempuan itu terus merangkak, bergayutan pada sulur-sulur pohon. Tapi mendadak, kakinya terpleset dan pegangannya terlepas. Ayo, aduh, kemana bocah itu? Katanya mau main-main sebentar saja, kok masih belum pulang juga? Ayo, di mana kau? Aduh, bocah itu nampaknya sudah mulai badar. Biar nanti akan ku cewek kupingnya sampai merah. Bikin susah orang tua saja. Ayo. Bocah perempuan itu yang tidak lain adalah Ayu Wandira terpelanting jatuh ke sebuah jurang yang tidak terlalu dalam. Untung jatuhnya melimpah rumpun semak belukar. Bocah itu segera bangun kembali.
Lengannya berdarah tergores oleh duri-duri tumbuhan menjalar. Tapi dia tidak menghiraukannya. Dia segera melompat ke arah golek kayu mandana yang terletak di atas sebuah batu. Golek kayu mandana. Aku sudah berkata apa? Aku pasti menemukanmu kembali. Kau tidak akan hilang. Kau tidak akan pernah hilang. Kau akan menjadi milikku selama-lamanya. Kau memang anak nakal. Kau seorang teman yang nakal. Mengapa kau bermain-main sendiri di tempat ini? Aku sudah kesana kemari mencarimu. Rupanya kau enak-enak tidur di atas batu. Dasar seorang teman yang nakal. Nah, sekarang aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kau akan kugendong dengan selendang ini. Kemudian kita akan pulang bersama-sama. Kasihan Nenek Raga Runting. Dia pasti sudah cemas menunggu kita. Ayu Wandira segera mendekap golek kayunya, kemudian mengikatnya dengan selendang yang sudah putut. Kemudian dia berlaku seperti seorang ibu menggendong bayinya. Golek kayu mandana, golek kayu mandana. Anakku yang manis, mulutmu kecil, matamu bersinar-sinar, rambutmu indah, dan pakaianmu juga indah. Golek kayu mandana, anakku dan sahabatku, tidurlah dalam dekapanku. Golek kayu mandana, marilah kita tertawa bersama-sama. Ayo tertawa, mengapa diam saja? Ayo tertawa bersamaku. Demikianlah, Ayu Wandira terus bermain-main bersama golek kayunya. Setelah merasa lelah, Ayu Wandira ingin pulang ke rumah neneknya Raga Runting. Tapi mendadak dia terkejut. Dia baru menyadari bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk bisa naik ke atas kembali. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa naik lagi sampai ke atas sana? Aku harus melewati mana? Hari sudah hampir gelap. Kalau aku tidak bisa segera pulang, bagaimana? Tempat ini menyeramkan. Apakah aku harus tidur di tempat ini? Tentu. Tempat ini menyeramkan sekali kalau malam tiba. Kata Nenek Raga Runting, di daerah ini masih banyak binatang buas. Aku takut sekali. Nenek Raga Runting, tolong, Nek, tolong. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender. Terapinya asli loh. Ayo. Aduh, bahaya. Jangan-jangan anak itu tersesat jalan. Dasar bocah bandel. Awas kau nanti. Kalau sampai ketemu, akan kupuntir batang hidung. Hah? Ayo! Kemana anak itu perginya? Nenek Raga Runting, tolong, Nek, tolong. Hah? Ayo, nah itulah dia suaranya. Ayo Wandira, ayo. Thank you.
itu? Nenek, tolonglah, Nek. Tolong Ayu, Nek. Dasar bocah bandel. Itulah upahnya. Nah, kapok tidak sekarang. Nenek berkata apa padamu, ha? Jangan main jauh-jauh. Tempat ini berbahaya. Daerah ini berbahaya. Banyak jurang-jurangnya dan banyak binatang buas berkeliaran ke sana kemari. Hah? Sekarang apa katamu? Maafkan Ayu, Nek. Ayu mau mengambil buah kayu ini dan dia terjatuh kemari. Dasar bocah nakal. Bagaimana kau bisa sampai ke situ? Hah? Ayu merangkak melalui sumur-sumur itu, Nek. Ayu bisa sampai di bawah ini. Tapi Ayu tidak bisa naik lagi. Tolong, Nek. Tolong Ayu. Sudah, diam. Diam di situ. Nenek Raga Runting memejamkan matanya sesaat. Mulutnya komat-kamit. Dan selanjutnya dia menyedot napas 3 kali. Kemudian kakinya menggebrak bumi. Nenek Raga Runting melompat bagaikan terbang. Dan tubuhnya melayang ke bawah. Inilah upahnya bagi seorang anak nakal. Ayo, rasakan ini. Aduh, ampun, Nek. Ampun, sakit, Nek. Sudah berkali-kali Nenek berkata kepadamu, Ayu. Jangan bermain-main sembarangan. Kau sudah semakin besar. Kau harus bisa menjaga dirimu dari bahaya. Coba kalau Nenek sampai tidak tahu kau ada di sini, bagaimana, ha? Lihat, malam akan segera tiba. Dan jika suasana di sini menjadi gelap, kau mau apa? Binatang-binatang buas akan datang kemari untuk menggigitmu. Apa kau tidak takut? Hah? Ayo. Takut, Nek. Ayu, Ayu takut. Kalau takut ya harus menurut kata-kata Nenek. Jangan main semau-maumu saja. Boleh kayu mandana ini jatuh kemari, Nek. Lalu aku mengambilnya kemari. Sudah, sudah. Bikin jengkel orang tua saja. Kalau kau masih juga nakal dan tidak mau nurut kata-kata Nenek, golek kayumu itu akan Nenek bakar. Jangan, Nek. Jangan dibakar. Aku tidak bisa berpisah dengan golek kayu ini, Nek. Jangan, Nek. Jangan dibakar. Kasihan dia. Sudahlah. Ayo kita naik. Cepat. Apa yang kau tunggu? Ayo cepat naik ke atas punggungku. Kita naik bersama-sama. Maksudmu kau mau menggendongku, Nek? Cepat naik ke atas punggungku. Jangan cerewet. Nanti ku cerewet lagi kupingmu sampai putus. Baik, Nek. Baik. Ayu Wandira kemudian naik ke atas punggung Nini Raga Runting. Golek kayu mandana masih erat di dalam dekapannya. Nini Raga Runting memejamkan matanya sesaat. Mulutnya komat kamit. Kemudian dia menyedot napas 3 kali. Dan kakinya menggebrak bumi. Dan saat selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang. Sudah, cepat turun. Kita sudah sampai di atas, Nek. Kok cepat sekali ya, Nek? Naik apa kita tadi, Nek? Naik burung. Burungnya namanya Nini Raga Runting. Sudah, cepat turun saja ini. Baik, Nek. Nah, sekarang bagaimana? Apa kau masih belum kapok? Apa masih mau main jauh-jauh lagi? Ya, begitu. Supaya kau tersesat di dalam hutan dan menjadi mangsa binatang-binatang buas.
Tidak, Nek. Aku kapok. Aku tidak berani lagi main jauh-jauh. Bagus, bagus. Sekarang mari kita pulang. Lihat, hari sudah mulai malam. Ayo pulang. Ayo. Oh ya, Nek. Ada apa, Nek? Alah, masih kecil suka melamun. Tidak baik melamun begitu. Nanti pikiranmu digondol setan. Kalau kau sudah mengantuk, lebih baik tidur. Jangan suka melamun. Nek, aku tadi bertemu dengan seorang wanita di jalan. Hah? Wanita? Siapa dia? Tidak tahu, Nek. Dia naik kereta. Dia mau memberi uang banyak sekali. Katanya untuk membeli golek kayu yang lebih bagus. Lalu kau menerima uang itu? Tidak, Nek. Aku tidak mau menerimanya. Lalu wanita itu pergi. Wajahnya kelihatan sedih sekali. Mengapa begitu ya, Nek? Mau pergi kemana wanita itu ya? Mana aku tahu. Mungkin dia mau pulang ke rumahnya. Tapi kau harus hati-hati, Ayu. Kau tidak boleh percaya kepada wanita sembarangan di jalanan. Sekarang ini banyak sekali wanita-wanita suka menculik anak kecil. Kau mau diculik? Diculik? Diculik itu diapakan, Nek? Diculik itu tubuhmu diikat. Kemudian dimasukkan ke dalam karung. Kemudian kau dijual seperti seekor kambing di pasar. Kau mau begitu? Tidak, Nek. Aku tidak mau dijual seperti kambing. Nah, karena itu kau harus berhati-hati. Jangan percaya pada sembarang orang. Kadangkala orang itu kelihatan baik di luarnya. Dia memberi kita pakaian, makanan ataupun uang. Tapi sebenarnya dia mau menculik kita. Nah, hati-hati ya. Ya, Nek. Aku akan berhati-hati. Aku tidak mau diculik dan dijual seperti kambing. Aku mau tetap bersama Nenek. Aku mau tidur, Nek. Aku sudah mengantuk sekali. Ya, tidurlah. Besok kau harus bangun pagi-pagi sekali. Dan kita meneruskan latihan ilmu kanuragan. Oh ya, di mana golek kayuku, Nek? Aku mau tidur, Nek. Di mana golek kayuku, Nek? Kalau mau tidur, ya tidur saja. Mengapa harus mencari-cari golek kayu? Sudahlah, ayo cepat tidur. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik terapinya asli loh.
Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Nah, bagaimana Ayu? Kau sudah siap belum? Sudah, Nek. Aku sudah siap berlatih jurus-jurus. Nah, coba kau berdiri dengan lebih baik lagi. Perhatikan letak kaki nenek ini. Jangan terlalu condong ke depan. Yang lurus. Nah, gitu. Bagus. Bagus sekali ya. Itu namanya sebuah kuda-kuda. Rupanya kau sudah bisa membuat kuda-kuda yang sangat bagus ya. Lalu seterusnya bagaimana, Nek? Nah, seterusnya ya gini. Hiat! 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 Aduh! Hiat! Hiat! Nini Raga Runting terus memburu Ayu Wandira dengan serangan-serangan beruntun. Ayu Wandira berkelit dengan gesit, ke kiri ataupun ke kanan. Nini Raga Runting kelihatan sangat gembira melihat ketangkasan pocah perempuan asuhannya. Dia terus mengejar pocah perempuan itu dan berusaha menekan dengan jurus-jurusnya. Namun Ayu Wandira selalu bisa lolos dengan manis. Bagus, bagus sekali. Kau sudah banyak kemajuan, Ayu. Aduh, aku gembira sekali. Aku bangga melihat perkembanganmu akhir-akhir ini. Nenek terlalu cepat menyerang. Hampir saja aku terjatuh terpelanting. Kalau aku tidak cepat menyerang, namanya itu bukan perkelahian, tapi main-main saja, ya. Jika kita memukul seseorang, maka harus dengan kecepatan yang tinggi, supaya orang itu tidak sempat mengelak lagi. Nah, sekarang dengarkan, Ayu. Dengarkan ya, baik-baik. Ya, Nek. Ada apa, Nek? Jurus-jurus yang akan kuajarkan kepadamu ini, namanya jurus Emban Gendong Momongan. Kau tahu artinya Emban? Emban? Emban itu apa sih, Nek? Emban itu seorang pengasuh. Tugasnya ialah mengasuh momongannya. Kalau kau masuk ke dalam lingkungan istana, maka kau akan melihat di sana ada banyak emban. Tugasnya yaitu tadi, mengasuh momongannya. Momongan artinya seorang anak yang oleh orang tuanya telah dipercayakan untuk diasuh ataupun dibimbing. Jadi, emban gendong momongan artinya seorang pengasuh yang sedang menggendong anak asuhannya. Ya, seperti kau. Dulu waktu masih kecil, kemana-mana kau selalu ku gendong-gendong. Kau lapar, ku suapi pisang manis. Dan kalau kau ingin minum, maka ku buatkan air asam gunung yang manis. Kalau kau nangis, maka ku jewer kupingmu, ya. Jadi, tugas orang ban itu sebenarnya cukup berat. Karena apa? Karena dia harus melindungi momongannya. Kalau perlu, dia harus berkorban habis-habisan demi keselamatan momongannya.
Coba saja kau lihat kehidupan ayam hutan itu. Lihatlah, seekor induk ayam hutan sedang mengasuh anak-anaknya. Suatu saat, ada seekor burung elang terbang di angkasa mengintai anak-anak ayam itu. Maka sang induk rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan anak-anaknya. Kalau begitu, berat juga ya, Nek, tugas seorang embat? Tentu saja berat. Di samping berat tugasnya itu, sebenarnya juga sangat mulia sifatnya. Kadangkala hubungan antara seorang emban dengan momongannya jauh lebih akrab dibanding dengan orang tuanya sendiri. Karena seorang emban bisa juga dikatakan seorang ibu asuh. Dan karena jurus-jurus ini dasarnya adalah perjuangan seorang emban yang sedang mengasuh anak asuhnya, maka jurus-jurus ini lebih bersifat mempertahankan diri. Dan jurus-jurus ini dapat kau pelajari nanti. Nah, sekarang coba ambil golek kayu mandanamu itu. Baik, Nek. Sudah, Nek. Coba sekarang kau gendong golek kayumu itu dengan selendangmu itu. Iya, begitu. Iya. Nah, tangan kirimu harus melindungi kepala si bocah. Sedangkan tangan kanan berusaha menangkis serangan yang datang. Dan ingat, Ayu, di sini kau bertugas sebagai seorang umpan. Kau tidak boleh melindungi dirimu sendiri. Kau harus berbuat sesuatu untuk melindungi momonganmu. Coba sekarang tirukan gerakan-gerakan nenek ini ya. Nah, satu, dua, awas kaki, tiga, empat, awas tangan kiri, lima, enam, tangan kanan dibuang ke samping, nah, tangan kiri ke depan, punggung agak membungkuk ke depan. Ya, begitu ya, bagus sekali. Kok hanya begini saja, Nek? Kata nenek jurus emban menggendong momongan itu hebat sekali. Kok hanya begini-begini saja? Oh, itu baru dasar-dasarnya saja. Kalau kau nanti sudah benar-benar menguasai jurus ini, waduh, tidak akan ada seorang pun berani mengganggumu. Dan tidak ada seorang pun berani meremehkanmu. Tapi ingat, Ayu, jurus ini pada dasarnya dialiri oleh rasa kasih sayang sejati dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi, jurus ini mengambil perwatakan seorang emban atau seorang ibu asuh. Nah, ayo, kita mulai lagi. Satu, dua, tiga, hup. Awas, tangan kanan, empat, hup. Tangan kiri, lima, hup. Punggung agak bongkok sedikit, kaki ke depan, enam, tujuh, delapan, Kau sudah bangun? Sudah, Nek. Tapi sebenarnya aku masih lelah sekali. Kemarin hampir seharian nenek mengajak berlatih. Kalau kau ingin cepat memperoleh kemajuan, kau harus rajin berlatih ya. Berlatih dan terus berlatih. Sebab jurus-jurus emban gendong momongan nantinya menjadi sangat rumit pada tingkat yang paling tinggi. Kalau kau mulai belajar mendalaminya dari kecil seperti sekarang ini, maka nanti kau tidak akan mendapat kesulitan lagi, ya. Wah, hari sudah siang. Ayo, kita harus segera berbenah. Apakah kita akan pindah tempat lagi, Nek? Iya, tempat ini kurang begitu aman. Banyak jurang-jurangnya dan banyak binatang buas yang berkeliaran. Lebih baik kita cari tempat lain yang lebih aman. Nini Raga Runting dan Ayu Wandira segera berbenah.
Nini Raga Runting memang menanamkan sikap mandiri kepada bocah perempuan itu. Ayu Wandira harus membawa sendiri pakaian, makanan ataupun minumannya. Maka setelah semuanya beres, mereka pun melangkah perlahan-lahan meninggalkan pondok. Begitulah pengembaraan Ayu Wandira bersama Nini Raga Runting. Setiap saat mereka berpindah-pindah tempat. Begitulah hidup seorang pengembara, seorang pengelana. Mereka tak pernah menetap di satu tempat. Ayo, ayo, cepat jalannya. Kita harus segera mendapatkan tempat yang baru sebelum malam tiba nanti. Tunggu, Nek. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Aku lelah, Nek. Aku haus. Jangan rewel. Nanti ku tinggalkan kau sendirian di sini. Ayo, cepat jalannya. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi. Bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Aromaterapinya asli loh. Karunting dan Ayu Wandira terus berjalan. Tak lama kemudian mereka sudah melampaui perbatasan desa Ponggi. Jauh di sebelah selatan sana, nampak puncak gunung Penanggungan disaput awan. Nini Raga Runting merasa lega begitu menemukan tempat yang dianggap cukup layak untuk dihuni. Tempat itu merupakan sebuah gua kecil. Letaknya di tepi hutan, tapi tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk. Nah, lumayan. Tempat ini jauh lebih baik dari pondok kita beberapa hari yang lalu. Tapi kita harus lebih dulu membersihkan gua ini. Aku takut ada ular atau binatang-binatang lain yang berbisa menyelinap di sela-sela batu. Sepertinya tempat ini lebih hangat, Nek. Tentu, tentu, Ayu. Tempat ini lebih hangat dan nyaman untuk dibuat tidur. Tapi sekarang kita harus membersihkannya dulu. Ayo, bantu Nenek. Kita bersihkan gua ini. Kita ratakan lantainya dan kita bersihkan daun-daun yang berserakan ini. Ayo, bantu Nenek. Letakkan dulu buntalan pakaianmu itu. Bantu Nenek. Iya, Nek. Sekali bukan, kita bisa tidur dengan tenang malam ini. Bagaimana kalau hujan, Nek? Oh, kau tidak usah khawatir. Atap rumah kita yang baru ini tidak mungkin bocor. Tidak seperti pondok bambu kita yang kemarin itu. Kalau hujan, bocor semuanya. Sampai basah pakaian kita. Dinginnya kalau malam bukan main. Tapi tempat ini sepertinya cukup nyaman untuk istirahat. Apakah kau sudah mengantuk, Ayu? Aku lelah, Nek. Hampir seharian kita berjalan. Jangan mudah mengeluh. Setiap orang harus berani berjuang. Harus berani berkeringat.
Sebab kalau tidak, maka orang itu akan menjadi tertawaan teman-temannya. Oh ya, Nek. Kalau tidak salah, tidak jauh dari tempat ini ada sebuah desa ya? Apa namanya desa itu, Nek? Namanya Desa Parumpung. Sudahlah, kita tidak mempunyai urusan dengan desa-desa. Kita ini adalah seorang pengembara. Kalau misalnya aku bermain-main ke desa itu, boleh tidak, Nek? Apa? Ayo. Kau sudah merencanakan kenakalan yang baru lagi ya? Eh, tidak. Kau tidak boleh main kemana-mana. Kau di sini saja. Biar nenek yang akan mencari makanan dan minuman. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Tugasmu adalah melatih jurus-jurus Mban Gendong Momongan, ngerti? Setiap hari, Nek. Iya. Setiap hari kau harus berlatih. Awas ya, kau tidak boleh bosan. Kalau kau mulai bosan, maka kau tidak akan memperoleh kemajuan lagi. Maka demikianlah, Ayu Wandira dan Nini Raga Runting tinggal di sebuah gua kecil, tidak jauh dari desa Parumpung. Telah 7 hari lamanya mereka menghuni gua itu. Suatu ketika, Nini Raga Runting sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan. Ayu Wandira merasa sangat kesepian, mendadak timbul keinginannya untuk bermain-main ke desa Parumpung. Maka diam-diam, bocah perempuan itu pergi meninggalkan gua. Golek Mandana tak terlepas dari dekapannya. Itu pakaiannya bagus ya, seperti gembel jalanan. Jangan dibawa-bawanya itu. Awas, jangan terlalu dekat. Kita tidak tahu siapa bocah itu. Jangan-jangan dia anak demit yang menunggu hutan. Dia membawa sebuah golek kayu. Hai, siapa namamu anak setan? Anak setan. Namaku Iwandira. Kalian siapa? Kalau bukan anak setan, mana orang tuamu? Orang tuaku di sana, di dalam goa. Wah, benar kan? Bahwa dia anak setan, buktinya dia tinggal di dalam goa. Dia tidak seperti kita, tinggal di rumah-rumah penduduk. Wah, bahaya. Jangan-jangan nanti malam dia datang menyelinap ke desa kita untuk mencuri kambing atau kerbau. Aku bukan pencuri. Kalian jahat sekali. Aku tidak pernah mencuri. Tunggu dulu kawan-kawan. Wah, bagus sekali golek kayumu. Boleh kan aku meminjamnya sebentar? Jangan. Nanti dia rusak. Sebentar saja. Kau jangan pelit. Aku tidak akan merusakkan golek kayumu. Ayo sini, aku pinjam sebentar. Jangan. Nanti rusak. Kalau rusak, aku tidak mempunyai yang lain. Jangan khawatir. Kalau rusak, biar aku yang akan menggantinya. Golek kayu seperti ini paling-paling harganya 1/2 kepeng. Sini, pinjam sebentar. Akhirnya Ayu Wandira terpaksa memberikan golek kayu Mandana. Anak desa itu menimang-nimang golek kayu Mandana dan memperlihatkannya pada teman-temannya. Lihat, cantik sekali golek kayu ini. Hidungnya pesek, matanya kecil, dan kupingnya lebar seperti kipas. Mana lihat? Oh, indah sekali. Tapi mengapa pakaiannya butut seperti pakaian orang gembel? Sudah, kembalikan golek kayuku. Kasihan dia. Kalian jangan menghinanya. Dia golek kayuku yang baik. Dia tidak pernah menghina orang.
Dia ingin selalu bersahabat dengan siapa saja. Ayo cepat kembalikan gelai kayuku. Cepat. Nanti dulu. Kami belum puas meminjamnya. Nanti aku kembalikan. Cepat kembalikan. Aku harus segera pulang. Kalau nenekku tahu, pasti aku bisa kena marah. Aku harus segera pulang. Cepat kembalikan gelai kayuku. Nih, aku kembalikan. Tangkap ya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpin dan Karol Superpil. Mari